Salam info pensiunan PNS. Tabel lengkap gaji pensiunan PNS pegawai negeri sipil golongan 1, 2, 3, dan 4 yang bakal cair 1 April 2024 bisa disimak dalam artikel ini. Berita gembira datang pada pensiunan PNS lantaran 2 hari lagi akan kembali menerima gaji pokok bulanan dari PT Daspen Persero. Pensiunan PNS akan menerima gaji untuk periode bulan April 2024 setelah sebelumnya menerima tunjangan hari raya THR. Adapun jadwal pencairan gaji pokok pensiunan PNS akan kembali dilakukan Daspen tepat pada waktu hari Senin 1 April 2024. Namun sebelum itu, Bapak Ibu pensiunan PNS perlu tahu besaran gaji yang akan cair di jadwal awal bulan April. Pemerintah rupanya telah memperbaiki penghasilan bulanan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Sama seperti bulan Maret lalu, nominal gaji yang akan diterima pensiunan PNS dipastikan sudah mengalami kenaikan sebesar 12%. Berikut tabel lengkap gaji pensiunan PNS golongan 1, 2, 3, dan 4 sesuai PP Nomor 8 Tahun 2024 antara lain. Golongan 1. 1A Rp1.748.100 sampai dengan Rp1.962.200. 1B Rp1.748.100 sampai dengan Rp2.077.300. 1C sebesar Rp1.748.100 sampai dengan Rp2.165.200. 1D sebesar Rp1.748.100 sampai dengan Rp2.256.700. 2A sebesar Rp1.748.100 sampai dengan Rp2.833.900. 2B sebesar Rp1.748.100 sampai dengan Rp2.953.800. 2C sebesar Rp1.748.100 sampai dengan Rp3.078.700. 2D sebesar Rp1.748.100 sampai dengan Rp3.208.800. Golongan 3. 3A sebesar Rp1.748.100 sampai dengan Rp3.558.600. 3B sebesar Rp1.748.100 sampai dengan Rp3.708.200. 3C sebesar Rp1.748.100 sampai dengan Rp3.866.100. 3D sebesar Rp1.748.100 sampai dengan Rp4.029.600. 4A sebesar Rp1.748.100 sampai dengan Rp4.200.000. 4B sebesar Rp1.748.100 sampai dengan Rp4.377.800. 4C sebesar Rp1.748.100 sampai dengan Rp4.562.900. 4D sebesar Rp1.748.100 sampai Rp4.562.900. 4D sebesar Rp1.748.100 sampai dengan Rp4.755.900. 4E sebesar Rp1.748.100 sampai dengan Rp4.957.100. Berita gembira ini lainnya, pemerintah telah menganggarkan tambahan penghasilan bagi pensiunan PNS semua golongan. Demikianlah informasi yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.